Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirani Wijaya. A day in my life, aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit Beta Medica. Ini keseharianku dikala bekerja. Oh iya, aku bekerja di rumah sakit Beta Medica kurang lebih 8 bulan. Dan alhamdulillah selama bekerja di sana banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang saya dapat. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan teman-teman baru yang baik dan saling menghormati. Pelajaran yang saya dapat banyak sekali, mulai dari menghargai waktu, pentingnya menjaga kesehatan, kerjasama tim, keikhlasan, kesabaran, ketulusan, dan masih banyak lagi pelajaran penting yang saya dapat. Dan banyak banget pengalaman yang sangat mengesankan selama saya bekerja di sini. Salah satu pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya ketika gathering. Selain mendapatkan pengalaman baru, di sana juga diadakan door prep. Ceritanya udah dulu ya, gak terasa udah nyampe aja. Belum masuk, jangan lupa absen terlebih dahulu biar tidak dianggap bolos. Tidak lupa juga menyimpan tas di locker terlebih dahulu. Akhirnya, sampailah saya di ruangan dan bertemu dengan teman kerja yang lain. Kemudian, melakukan operan jaga atau serah terima pasien untuk tindakan berikutnya yang harus dikerjakan atau ada dokter yang belum terselesaikan untuk dikerjakan oleh tim saya saat dinas malam. Setelah operan tertulis selesai, kami pun menuju pasien untuk berinteraksi langsung dengan pasien dan beritahukan pada pasien bahwa kami tukaran jaga antara dinas siang dan dinas malam. Setelah selesai, saya pun melakukan pekerjaan yang harus dilakukan malam ini, yaitu selanjutnya saya mempersiapkan obat untuk diberikan malam. Jangan lupa, pada saat menyiapkan obat, harus melihat daftar obat, biar gak salah memberikan obat ya. Dan selanjutnya, saya melakukan observasi kepada pasien setiap jam. Dan untuk di ruangan ICU, kalau dinas malam diharapkan tidak boleh tidur ya, karena ICU itu benar-benar ruangan observasi yang benar-benar harus diobservasi. Singkat cerita, pagi pun tiba dan saya bersama teman saya melakukan rutinitas pagi, yaitu memandikan pasien, dan jam 7 pun tiba. Kami pun melakukan operan jaga lagi kepada dinas pagi. Sebenarnya masih banyak sih yang tidak diceritakan karena waktu tidak akan cukup. Inti dari cerita saya ini sebenarnya hanya satu, yaitu RS Beta Medica adalah rumah sakit keluarga. Karena Beta Medica tidak memandang seperti apa pasiennya dan dari kalangan mana. Medica selalu memberi pelayanan sepenuh hati. Sekali senyum bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi jangan lupa tersenyum ya, biar selalu bahagia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.